SEMA Show 2023, Hyundai akan pamerkan hasil modifikasi Kona dengan tampilan gagah. Pergelaran modifikasi internasional berbasis DAS, yaitu Speciality Equipment Market Association, SEMA, Show 2023, akan berlangsung mulai tanggal 31 Oktober hingga tanggal 3 November tahun 2023. Pabrikan otomotif dan perusahaan modifikasi serta aftermarket akan memamerkan hasil rakitan modifikasi mereka dalam acara yang digelar di Las Vegas. Hyundai juga turut serta dalam acara tersebut dengan memperkenalkan model Kona yang telah mengalami modifikasi menyeluruh. Mobil ini dikenal sebagai Hyundai Kona Jade Concept, yang dirancang khusus untuk para petualang perkotaan, menampilkan berbagai aksesori modifikasi yang menarik. Dilansir CarScoops, Senin, tanggal 30 Oktober, modifikasi pada crossover ini merupakan hasil kerjasama antara pabrikan asal Korea Selatan tersebut dengan salah satu anak perusahaan mereka, yaitu Hyundai Mobis. Secara eksterior, terlihat bahwa mobil ini memiliki penampilan yang lebih tangguh dibanding Kona standar, dengan tambahan air desain pada fascia depan dan sayap belakang yang sporty. Warna eksterior Robin Egg Blue Wrap dan pelek 20 inci HRL 520M yang dilapisi warna hitam, yang dikelilingi oleh ban Michelin Pilot Sport 4S235/40 ZR20, semakin menarik perhatian. Untuk menegaskan kesan tangguhnya, mobil ini dilengkapi dengan kotak kargo Thule Pulse Alpine yang dipasang di bagian atap. Pabrikan juga memasang komponen rel atap dan pengangkut sepeda Thule Epos di bagian belakang, mirip dengan mobil off-road pada umumnya. Tidak hanya pada bagian eksterior, bagian dalam mobil ini juga dilengkapi dengan Recaro Sportster CS yang memiliki desain mirip dengan VW Golf GTI. Perusahaan juga menambahkan beberapa aksesoris orisinal seperti alas lantai berkarpet mewah, plat ambang pintu, dan baki kargo yang dapat dibalik. Mobil ini semakin cocok digunakan untuk petualangan dengan adanya pengisi daya portable Skoce Powerup 32K dan adaptor DC ke AC Invert 200 yang memberikan daya pada segala jenis perangkat elektronik. Meskipun pabrikan asal Korea Selatan ini tidak merinci spesifikasi secara rinci, dapat dipastikan bahwa mobil modifikasi ini didasarkan pada Kona bertenaga ICE dengan trim limited. Ini berarti model ini dilengkapi dengan mesin 1,6 liter turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga hingga 190 dk.